Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siti Nurhaliza bimbang keadaan banjir di Pahang. Doa keselamatan ibu dan ahli keluarga di kampung. Penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza mengakui tersentuh dengan paparan berita, gambar dan video melibatkan kejadian banjir yang berlaku di beberapa negeri sejak beberapa hari lalu. Menerusi laman Instagramnya, Siti turut memohon doa orang ramai agar semua yang terkesan dengan insiden itu diberikan ketabahan untuk melalui segala dugaan. Ini termasuk juga ibu penyanyi tersohor itu, Siti Salmah Bacik, 69 yang menetap di kampung halamannya dilipis bersama ahli keluarga yang lain. Banjir semakin teruk di beberapa negeri termasuk di negeri Pahang. Saya mendoakan agar ujian ini dipermudahkan untuk semua yang terbabit mengharunginya. Semoga bantuan, prihatin dan ihsan sesama kita dapat dihulurkan bagi membantu. Ayuh kita doakan agar segalanya pulih seperti sedia kala. Semoga ibu, keluarga dan orang kampung saya di Kuala Lipis, Pahang berada dalam keadaan baik dan dilindungi Allah untuk kita semua wala di mana saja kita berada, katanya. Sementara itu, entry Siti itu turut menarik perhatian beberapa penduduk Lipis yang turut memberikan perkembangan tentang situasi di sana untuk pengetahuan penyanyi tersebut. Seorang pengguna Instagram memberikan komen memaklumkan kawasan Lipis, Raub dan Bentong merupakan antara daerah yang paling terus terjejas disebabkan hujan berterusan sejak Ahad. Ramai orang-orang kampung yang masih terkandas dekat bumbung-bumbung rumah dengan hujan yang tidak berhenti sejak 3 hari lepas. Please pray for Pahang. Terima kasih Tok T. Alhamdulillah di Lipis keadaan semua terkawal, tulis netizen di ruangan komen Instagram penyanyi itu. Menerusi laporan media, seramai 10,501 mangsa banjir daripada 2,949 keluarga telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS melibatkan tiga negeri iaitu Pahang, Johor dan Selangor setakat pukul 8 malam Ahad. Pahang mencatatkan jumlah keseluruhan mangsa yang ditempatkan di PPS negeri itu adalah sebanyak 4,500 mangsa daripada 1,367 keluarga. PPS Pahang telah dibuka di 9 daerah iaitu di Kuantan, Temerloh, Bentong, Maran, Rompin, Pekan, Raub, Jerantut dan Lipis. Petikan daripada M-Star. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.